kembali lagi bersama saya Nirwanto TV. Berikut ini saya akan kasih cara membuat watermark shortcut di handphone Redmi 10 Pro. Nah, ketika teman-teman melihat sebuah foto, mungkin teman-teman juga ingin melihat watermark berupa merek handphone yang teman-teman gunakan untuk mengambil foto tersebut. Selain berfungsi sebagai hak cipta, jika teman-teman tertarik dengan adanya watermark, maka teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Nah, di sini silakan teman-teman klik kamera di smartphone teman-teman. Lalu di sini teman-teman tinggal klik titik garis 3. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik setelan. Nah, di setelan ini teman-teman bisa mengaktifkan watermark. Nah, teman-teman tinggal klik watermark yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan info waktu difoto. Nah, berupa tanggal dan jam hari ini misalnya teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman mau mengaktifkan watermark di smartphone teman-teman, di sini teman-teman tinggal klik watermark perangkat sampai berwarna biru ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa kustomisasi watermark. Teman-teman tinggal klik saja. Di sini teman-teman bisa isi nama sesuai keinginan teman-teman. Untuk contohnya saya akan isi nama saya. Nah, setelah teman-teman mengisi nama tadi, teman-teman tinggal klik simpan. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan watermark di smartphone Redmi ya teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik kembali. Nah, di sini saya akan mencoba memfoto handphone saya yang satu lagi ya teman-teman. Nah, kita klik foto. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari foto yang kita ambil tadi sudah ada tampilan watermark Redmi Note 10 Pro. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan untuk membuat watermark shortcut di handphone Redmi 10 Pro? Nah, sekian tutorial saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.